Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya akhirnya bisa bertemu lagi dengan sedulur-sedulur yang sedang menonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak berkah tentunya. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu memelihara perkutut katuranggan berdasarkan weton. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dari teman. Ya, karena saya video yang kemarin itu saya ada penjelasan perkutut katuranggan yang berdasarkan weton atau perkutut pemilih. Nah, jadi dari itu saya ini akan share apa saja perkutut katuranggan berdasarkan weton, yaitu intinya memelihara perkutut katuranggan berdasarkan weton. Nah, ini ada dua, yaitu perkutut katuranggan Sriwiti, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah perkutut katuranggan Satrio Wirang. Ini sebenarnya ada persamaan dan perbedaan gitu. Jadi untuk sementara memelihara perkutut katuranggan yang berdasarkan weton itu untuk sementara itu ada dua, ini yang saya temukan gitu. Mungkin kalau sedulur-sedulur ada referensi lain, ada tambahan, monggo dipun tambahi. Yang pertama adalah tadi perkutut katuranggan Sriwiti. Kalau perkutut katuranggan Sriwiti ini bukan dari bentuk pekerjaannya, tetapi weton. Tetapi untuk yang satu yaitu Satrio Wirang itu ada dari segi bentuk pekerjaan atau profesi, itu ada. Jadi bedanya kalau yang Sriwiti itu hanya weton, tetapi kalau yang Satrio Wirang itu ada profesi atau bentuk pekerjaan dan juga weton. Ini yang membedakan. Langsung saja, pemelihara perkutut katuranggan Sriwiti ini yang cocok wetonnya apa? Nah, yang pertama adalah Sabtu Wage, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Jumat Kliwon. Itu. Ini untuk yang Sriwiti ya. Terus yang ketiga adalah Kamis Pon. Itu yang nomor tiga. Terus yang keempat itu Jumat Legi. Terus yang selanjutnya adalah Selasa Pahing. Terus yang selanjutnya adalah Rabu Pon. Dan yang terakhir adalah Senin Kliwon. Nah, ini ada jumlahnya ada 7 weton ya. Itu tadi yang Sriwiti. Tetap terus yang selanjutnya adalah perkutut Satrio Wirang. Kalau Satrio Wirang itu kalau profesi ini ada 2. Kalau profesi itu pemimpin kaum. Itu ini cocok untuk dipelihara bagi pemimpin kaum. Terus pejabat bisa, terus kiai juga bisa. Gitu. Tetapi kalau berdasarkan dari sudut pandang weton itu ada 4. Yaitu Jumat Legi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Kamis Kliwon. Terus yang ketiga adalah Selasa Pahing. Terus yang keempat adalah Sabtu Wage. Nah, ini weton untuk Satrio Wirang. Jadi intinya kalau di Sriwiti itu hanya weton. Terus kalau di Satrio Wirang itu ada 2. Selain profesi juga ada weton. Nah, itu
yang saya temukan sampai saat ini. Mungkin kalau ada perkutut lain yang cocok berdasarkan weton, monggo di komen. Kalau saya masih kurang mungkin ya gitu ya. Nah, kiranya cukup dari saya. Umpamanya ada kurang monggo ditambahi, ada salah monggo dibenarkan. Saya Liriki, salam terang, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.